Guys, bentar lagi kan kita masuk SMA. Kok kita masih jomblo sih? Huh? Iya nih. Jangan-jangan kita kena kutukan. Kutukan apa? Jomblo akut. Ih, amit-amit. Ya udah, kalau gitu kita cari cogan. Apa cogan teh? Cogan aja gak tahu. Cogan itu cowok ganteng. Ya udah tuh, ayo kita gaskeun. Ya, emang benar Om Jidan mau tinggal di rumah kita? Iya, benar. Ye, bakalan seru dong. Iya, jadinya di rumah bakal lebih rame. Ye, jadi gak sabar deh. Iya, mudah-mudahan secepatnya ya. Teh Dianta sama ayah di mana ya? Heh, Roman, kamu ngeliat gak Teh Dianta? Tadi mah aku lebih di sana, Lip. Ya udah, ayo anterin aku cari ayah. Ya udah, ayo. Duh, di mana ya rumah Kak Radit? Mau nelpon malah habis kuotanya. Lah, itu siapa ya? Kok kayak kebingungan gitu? Wah, kebetulan ada orang tuh. Aku tanyain ah. Teh, numpang nanya teh. Wah, itu siapa? Nyamperin aku. Kok tiba-tiba ada opa Korea sih? Teh. Kok malah bangun, Teh? Hah? Oh iya, opa. Ada apa? Hah? Opa? Maksudnya, A, ada apa? Mau nanya nih, rumahnya Pak Radit di mana ya? Oh, Pak Radit ayahnya si Elip. Nah iya benar, di sebelah mana ya rumahnya? Oh itu di sebelah sana, aku anterin aja ya. Enggak ngerepotin nih. Enggak kok, enggak. Ayo. Oke. Wah, rezeki emang gak kemana. Pagi-pagi udah ketemu cowok ganteng. Lain kali hati-hati ya, Dek. Kok ada Jisung sih di sini? Jisung. Awas, minggir lu bocil. Permisi ya, Dek. Itu siapa ya? Kita ikutin yuk. Ayo. Okay, let's go. Itu rumahnya Pak Radit, ah. Oh, ini? Ya. Makasih ya, Teh. Bentar. Ada apa, Teh? Aku minta foto dulu ya, sebentar. Sekali aja. Buat apa? Enggak, buat koleksi aja. Boleh, sekali aja. Tapi lepasin dulu tangannya. Hah? Iya, lupa. Keenakan. Yuk, ah. Bruh. Udah ya, makasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Tidak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Kamu kesini sama siapa? Tadi ada yang nganterin cewek, Kak. Gak tau siapa. Oh, yaudah. Ayo, masuk. Yuk. Kak Raditnya kemana? Oh, Kak Raditnya lagi keluar sama anak-anak. Ya udah, kamu istirahat dulu aja ya. Kakak mau masak dulu. Oke. Oh, jadi itu omnya si Elip. Berarti mulai sekarang kita gak boleh jahat lagi sama si Elip. Emangnya kenapa? Ingat gak tentang kutukan jomblo? Oh iya, aku ngerti. Sebentar lagi kutukannya bakalan hilang. Karena aku bakalan dapetin omnya si Elip. Terus aku gimana? Ya tahu. Ya udah, ayo kita pergi. Yo.